Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat kesehatan dan kesempatan. Salam dan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat sekalian, pagi ini saya di sekitar Kabupaten Makassar, batas kota Makassar dan sahabat sekalian, pagi ini mengupdate kondisi di Kabupaten dan Danau atau Waduk Tunggu Pampang. Secara musim hujan mulai masuk, nampak sungai atau saluran kanal menuju Waduk Tunggu Pampang sudah mulai terisi, dan yang selama ini dasarnya dipenuhi dengan eceng gondok sudah dibersihkan jelang masuk musim hujan. Dan kembali para penangkap ikan ada yang dengan jala, pasang jaring, dan tidak lupa ketinggalan para pemancing. Inilah saluran kanal goa yang menuju ke Waduk Tunggu Pampang. Saya dapat tugas membersih. Dan ini adalah satu dari tiga kanal yang menuju ke Waduk Tunggu Pampang. Ini salah satunya, dan di sebelah sana lagi ada dua, dan pertemuannya ada di ujung sana. Sahabat sekalian, setelah Makassar dan sekitarnya termasuk Kabupaten Goa sudah mulai hujan sebelum sudah menit terakhir, maka kanal-kanal dari tiga kanal yang menuju ke Waduk Tunggu Pampang ini sudah mulai terisi air. Ini adalah salah satu warga menangkap ikan dengan memasang jaring. Demikian juga dengan waduknya sudah mulai terisi penuh. Saat ini pagarnya masih tertutup karena akses terbatas untuk para petugas pengelola waduk Tunggu Pampang. Inilah tampak dari Waduk Tunggu Pampang yang ada di daerah Antang, Borong. Sempat pada saat musim kemarau 3 bulan yang lalu airnya turun drastis, dan waduk ini fungsi utamanya sebagai pengendali banjir kota Makassar, khususnya yang di daerah Antang dan sekitarnya. Di sana sudah ada penangkap ikan.
dengan tangkap ikan, dengan menggunakan liar. Lanjut dari waduk, apa juga pohon dan bunga yang ditanam warga sekitar sudah seluruh tempat. Sahabat sekalian, demikian juga di waduk ini ejen bondonya sudah dibersihkan dalam musim hujan ini. Ini juga ada yang menangkap ikan dan mancing. Tugas membersihkan semak yang sedang mulai subur sejak memasuki musim kering. Sahabat sekalian, setelah memasuki musim hujan, kehidupan di waduk Tunggu Pampang ini mulai sedang kembali dan para penangkap ikan sudah mulai ramai lagi. Ini ada yang lagi muncul. Ini sebagian delta yang ada di Tunggu Pampang. Sahabat sekalian, atas segala dukungannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Lalu semoga taruh kepada segala kegiatan sahabat sekalian. Dan semoga segala urusan sahabat sekalian dilapangkan rezekinya, rezeki yang halal dan barokah, serta yang lagi kurang sehat semoga cepat sembuh, sehat kembali, beraktivitas sebagaimana biasa. Dan di akhir video ini saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan dari kawasan Waduk Tunggu Pampang, saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.